teman-teman. Di situ masih Jumatan ya, maaf. Di situ bisa dilihat, saya zoom. Jadi jarak masjid itu hanya beberapa meter saja. Dan shop-shop itu sampai di jalan raya seperti ini. Makanya kalau kendaraan lewat ketika pelaksanaan sholat Jumat, itu harus wajib parkir seperti ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya Izumasi, teman-teman dan sahabat semuanya, di hari Jumat yang berkah ini dan di akhir penghujung 10 Ramadan ini. Ya Rabb, Jumat berkah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, puasa kita lancar. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita berdoa ya Allah di 10 akhir Ramadan ini, semoga kita dibebaskan dari api neraka. Ya Allah, amin. Dan kita disucikan, menjadikan diri kita menjadi insan yang suci, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kita kembali ke fitrah insya Allah. Amin. Tinggal sebentar lagi Ramadan ini akan usai. Ya Rabb, kita berdoa. Allahumma atiq riqabana minan nar. Amin ya Rabb. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kita berdoa ya Allah, semoga kita bisa sampai lagi di bulan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabb. Nah, jadi saya mau berbagi kepada teman-teman dan sahabat semuanya, di penghujung Ramadan 10 akhir, di mana Jumat ini adalah Jumat terakhir kita di bulan suci Ramadan ini. Ya, jadi seperti apa momen dan situasi dan kondisi Jumat terakhir bulan suci Ramadan di kota Mekah. Ikuti terus video kita. Ya oke. Kita sekarang lagi perjalanan menuju ke Masjid Jami'. Masjid tempat kita Jumatan, teman-teman dan sahabat semuanya. Ini kawan-kawan kita juga. Ada dari Bangladesh, ada dari India, ada dari Pakistan biasanya. Yang banyak mukimin-mukimin di Saudi ini. Di antaranya orang kita, orang Indonesia. Tuh, lihat kawan-kawan, teman-teman semuanya. Suasana siang hari. Terik banget panasnya nih. Cuman ini kurang lebih mendekati ke 40 kali ya derajatnya. Saya belum lihat tadi temperatur. Jumat Mubarakah dari kota Mekah. Dari kota Mekah kita doakan teman-teman dan sahabat semuanya atau siapapun yang melihat video ini ya Rabb. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keafiatan. Puasa kita lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal kebajikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari jauh dari kota Mekah, dari kota suci, saya berdoa untuk teman-teman atau siapapun yang melihat video ini ya Rabb. Semoga apapun hajat atau keinginan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dan sahabat semuanya, jadi shop itu nanti sampai di sini, makanya para jamaah itu udah menunggu di sini ya, karena kapasitas masjid yang ada di sini ini tidak mencukupi. Makanya apalagi dalam kondisi seperti saat sekarang ini pandemi, dengan shop kita dengan posisi yang berjarak, jadi semakin membuat kapasitas masjid itu makin berkurang. Bismillah, sebentar lagi kita akan memasuki masjid yang putih ini ya, yang menaranya satu.
Dan lokasi ini jaraknya kurang lebih dari Masjidil Haram itu 2 km lebih kurang. Ini daerah Misbalah, dimana masjid yang akan kita sholat Jumat di sini itu namanya Masjid Al-Bukhari. Masjid Bukhari itu di area ini ada dua. Yang ini yang pertama dan ada sebelahnya. Setelah itu jaraknya nggak begitu jauh, teman-teman. Masya Allah. Tabarakallah. Ya, kita sudah mau masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Masya Allah. Full, teman-teman dan sahabat semuanya. Masjidnya sudah full diisi oleh para jamaah. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha Alhamdulillah, alhamdulillah, ala kulli hal. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan ibadah salat Jumat. Jumat mubarakah. Alaina wa alaikum. Insyaallah, amin ya Rabb. Di bulan suci Ramadan ini, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbana, ya Karim. Apapun hajat kita, kita berdoa, kita aminkan, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Jumat terakhir pada bulan Ramadan tahun ini, sekali lagi kita berdoa, ya Allah, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, ya Rabb. Semoga kita bisa
sampai lagi di bulan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Ya Rob, semoga kita diberi kesehatan dan umur panjang, dan kita diberi rezeki ya Allah, rezeki kesehatan, rezeki umur yang panjang, supaya bisa sampai di bulan Ramadan ke berikutnya pada tahun-tahun yang akan datang, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya baik teman-teman, kita akan keluar dari masjid ini dan melihat kondisi di luar seperti apa. Baru selesai melaksanakan sholat Jumat. Oh, banyak sekali jamaahnya, masya Allah. Alhamdulillah ya Rabb. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Oh ya, tuh lihat teman-teman, teman-teman semuanya. Itu sop-sop tadi itu sampai di situ. Nah, itu mereka salat rawatib ba'diyah. Salat Jumat. Masyaallah. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Pertama di hari Jumat kita dianjurkan untuk semakin memperbanyak salawat kepada junjungan tercinta kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dari inilah masjid tempat kita sholat Jumat tadi, dan bisa dilihat teman-teman di situ masih Jumatan ya, maaf, di situ bisa dilihat saya zoom, jadi jarak masjid itu hanya beberapa meter saja, dan shop-shop itu sampai di jalan raya seperti ini. Makanya kalau kendaraan lewat ketika pelaksanaan sholat Jumat itu harus wajib parkir seperti ini nih, tuh. Mereka harus minggir seperti ini. Ini taksi-taksi. Seperti ini situasi dan kondisi kota Mekah di Jumat akhir Ramadan pada tahun ini. Ya Allah, tak henti-hentinya kita berdoa. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, semoga kita bisa sampai di bulan Ramadan pada tahun berikutnya ya Allah. Amin ya Rabb. Dan apapun hajat kita semuanya semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman atau siapapun yang melihat video ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbana, ya Karim. Semoga ya Allah diberi kesempatan untuk datang ke tanah suci ini untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Dan apapun hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan rezeki insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya, yang sakit disembuhkan, yang punya hutang semoga bisa segera lunas, amin ya rabbal alamin. Yang punya anak semoga anaknya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa, anak yang saleh dan salehah. Yang belum punya keturunan ya Allah, semoga secepatnya diberikan keturunan, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi ya, tanpa panjang lebar, semoga hajat kita semuanya ya Rabb dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin.
Oke, baik kawan-kawan, terlihat di belakang kita backgroundnya tower clock. Iya, ya. Alhamdulillah baru saja kita selesai menunaikan salat Jumat yang terakhir pada bulan suci Ramadan pada tahun ini. Semoga kita sekali lagi diberikan kesehatan. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin, dan kita bisa sampai di bulan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Amin, amin. Baik teman-teman dan sahabat semuanya, semoga video ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin, dan bisa menghibur teman-teman juga. Insyaallah kita akan ketemu dalam video-video berikutnya. Kurang lebihnya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.